kemudian lepas, tarik nafasnya lagi, kemudian lepas, tarik nafas. Sekarang istighfar 3 kali. Bersama-sama ya. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi anak-anakku dan para orang tua murid yang saya cintai dan para asatidz yang saya banggakan, tentu kehadiran kita di sini adalah bentuk kasih sayang Allah, karunia daripada Allah, rahmat daripada Allah, dan inilah bukti kasih sayang Allah. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jikalau bukan karunia dan rahmat Allah, tentu kalian ini menjadi orang-orang yang rugi. Anak-anakku, Bapak tahu kalian sudah beranjak di remaja. Orang tua juga tahu bahwa kalian ini akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat nantinya. Tapi ingatlah, kesuksesan itu kita tidak akan mendapatkan kecuali kita menghormati yang lebih tua, apalagi guru kita yang telah mendidik kita, apalagi kedua orang tua kita yang membiayai kita, yang memikirkan kita, yang merawat kita mulai dari kelahiran kita, mulai dari kandungan sampai sekarang. Coba kita bayangkan, kalau kita punya hati yang bersih, tentu kita akan menangis, akan bersedih melihat perjuangan-perjuangan mereka yang berusaha payah. Kadang-kadang orang tua kita itu berani tidak makan duluan, buat jajan duluan, asalkan anak-anaknya itu bisa jajan. Gak mau orang anak-anaknya itu tidak jajan. Dia mau
Mereka ini memikirkan kita semua. Kita lahir ke dunia ini, kita membawa apa-apa. Lalu Allah, dengan kasih sayang Allah, yang diterangkan dalam Al-Quran, ada 99 asma Allah. Yang satunya itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Jangankan kita, seekor kucing aja jikalau tidak diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia akan memakan anaknya sendiri. Apalagi kita, mana ada orang tua kita itu melihat anaknya itu menderita, melihat anaknya bersedih, gak ada. Sampai detik ini, pernahkah kalian, wahai anak-anakku yang kekurangan duit, pernah tidak makan sehari, tidak diberikan makan oleh orang tua, pernah tidak? Tidak pernah. Bahkan bapak melihat, Masya Allah, ketika makan kalian, Masya Allah, jajan kalian, Masya Allah, mungkin jajan kalian itu lebih banyak daripada bapak. Masya Allah, banyak sekali. Ini besar syukur kalian. Harus dari sekarang mengerti. Kalau kalian sudah menganggap diri kalian besar, menganggap dirinya sudah remaja, kalian harusnya itu kalian akan perjuangkan. Bagaimana kalian itu bisa menjadi aset yang terbaik untuk orang tua kalian, untuk orang tua kita semua. Bukan malah menjadi anak yang bukan diharapkan oleh orang tua. Mungkin kalau orang tua kalian kalau sudah tidak ada maru, baru kalian tahu bagaimana. Adakah di dunia ini yang mampu memprediksi umurnya kapan? Gak ada yang mampu. Gak ada. Setiap seseorang yang dilahirkan ke dunia ini, dia tidak ada memprediksi kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang udah tua, ada yang baru lahir meninggal dunia.